Balik lagi bersama gue Reza Auditor. Kemarin openingnya itu apa anjing? Kemarin itu openingnya kita joget-joget, sekarang openingnya 10 detik gak ngapa-ngapain ya. Jadi kali ini kita akan bermain game horor kecil dan anjing ke. Maksudnya horor kecil dan aneh ya. Horor kecil dan aneh, udah lama kita tidak bermain horor kecil dan aneh. Horor kecil aneh. Bau-bau sukses nih. Saya mencium bau-bau 100.000 subscriber. Bang request main game The Forest, apakah mental bajamu kuat? The Forest ya, dari namanya saja sudah The Forest. The Forest itu hutan paling apa sih gameplaynya? Tebang-tebang pohon kan, tanam-tanam ubi, bacot kau babi anjing. Ya, terus apa sih paling The Forest gitu, kegiatan-kegiatan orang hutan ya. Game mudah gitu, terdengar sangat mudah. Buat rumah gitu, terus ngens di semak-semak ngens. Bang, bikin stiker member anjing ke. Bagi yang member gue akan adain tambahin lagi stiker ya, karena itu stikernya udah dikit banget, copy cup, entote boleh ya. Berarti gue tambahin, dan ditunggu saja akan ada live streaming khusus member ya. Live streaming kita ngobrol apa aja di sana-sana. Mau ngobrol, mau main game, mau anak anjing ya, kita adain semua di member-member aja Reza Auditor maksudnya ya. Bang, semoga COVID menyertaimu. Semoga COVID menyertaimu. Gimana sih Erza Vanessa ini? Kamu itu ngedoain saya kena COVID, tapi pakai emot love anjing gitu ya. Kayak wanita yang selingkuh ke gua tapi senyum gitu. Kamu terlalu baik anjing ya. Tolonglah, kamu mendoakan saya itu yang gini gitu. Oh. Bang, udah NGTD belum? NGTD. NGTD itu apa ya? NGTD? Ih, aku mah nggak ngerti. Apa sih NGTD teh? Bang, hati-hati, ntar kena virus burik. Bang, teman gua siring homo nih. Apa yang harus dilakukan? Tendang bijinya, potong titiknya. Ya enggak lah, jangan lah, enggak. Kalau ini serius, kalau bener serius, kamu ngobrol, kamu kenapa gay gitu. Coba pelan-pelan bawa ke jalan yang lurus, kamu kenapa gay gitu. Apa yang motivasi kamu jadi gay? Ajak ngobrol aja kaliannya, ajak ngobrol terus jalan berdua. Kamu kasih tahu pelan-pelan ya. Kasih tahu pelan-pelan. Bang, ngomong blok aku go yang cepet 10 kali. Blok aku go. Blok aku go. Blok aku goblok. Aku goblok. Aku goblok. Bang, gua cewek. Gua suka sama konten-konten lu, Bang. WKWK sukses selalu. Lah, gua cewek dan nge-subscribe lu, Bang. Bohong. Enggak. Kalian hode. Enggak bercanda ya maksudnya. Ya enggak. Oke. Hode. Enggak bukan hode maksudnya. Okelah, mungkin prinsip anjing lebay. Pemikiran gue tentang subscriber gue laki-laki semua mulai terkikis ya dengan adanya komenan-komenan cewek gitu ya. Sylvie Chang, anjay. Chang, Sylvie Chang. Chang body fit sama Fitrah Amalia gitu. Terlihat dari DP-nya ini Fitrah Amalia. Kamu ngapain hidup sih? Kok kamu bisa di bumi sih? Terlihat DP-nya dia adalah bidadari jatuh. Anjay. Fitra Amalia ya, kamu kok bisa gitu nge-subscribe saya? Tugas kamu kan di surga, anjay. Gombalan buaya. Fitri Chang dan Fitra Amalia gitu. Sama-sama fit awalnya kan. Tuh awalnya fit itu sama-sama keduanya adalah cocok gitu. Cocok sama gua. Biasa ya gue kalau udah ngegombal cewek gitu, makanya gue kenapa jomblo terus, karena kalau gue udah ngegombal cowok tuh kayak orang gila. Misalnya gue udah gombal nih, kamu cantik tiba-tiba gini, nah itu tuh refleks. Gue nggak tahu ada saraf gue di sini nih, saraf urat gue cet, yang orang lain nggak punya tapi gue punya gitu, langsung nyambung ke otak cet, langsung ke sini tuh. Misalnya aku sayang kamu, langsung naik. Nah gitu nih, makanya bahasa Sunda itu ngegebeg ya. Jadi ketika gue udah ngegombal, gue tiba-tiba ngegebeg gitu, ngegebeg bahasa Sunda, bergetar. Icat galon. Salam dari 100 subs yang gak pernah komen. 100 subs tapi gak pernah komen. Bukan real brads ani. Bukan real brads. Real brads itu selalu komen, like, subscribe, share. Ya apalagi anjing. Beli merch bangsat. Real fucking asshole brads bro. Ya jadi cuma segitu aja, kita langsung main game aja langsung. Atuh game horor kecil dan aneh ya. Anjing mulu. Ya tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kita langsung gas aja. Tanpa banyak bacot ya. Gaskan bosku. Bosku. Visi misi bosku.
Oke, langsung kita aja, langsung main. Gua udah download dan ini 500 MB. Kayaknya gamenya sangat panjang, luar biasa dan mudah ya. Namanya adalah Down Beneath. Kita langsung coba aja, important apa ini? Bikin bacot anjing. Langsung aja Down Beneath. Game Unite ya, biasa gitu. Game-game kecil itu dibuat oleh Unite. Buat Leviathan. Leviathan yang bosan ya. Singsang singse. Down Beneath gitu. Seperti biasa, lantunan-lantunan tunang ning nang ning. Aduh nang ning. Lantunan-lantunan piano, tapi ini terlihat seperti bukan piano ya. Ini terdengar suara apa anjing, angklung. Langsung aja kita coba, tapi sebelum itu Down Beneath namanya ya. Oh, jadi kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Ini tuh dibacanya Beneath ya. Ada karena ada H-nya di akhir, kita bacanya Beneath. Harus ada H-nya karena ini ada H-nya di akhir. Down Beneath. Langsung kita option dulu ya. Sebelum kita main kita option dulu seperti biasa. Belum on. Belum teh apa? Oh, pencahayaan cenah. Quality high atau masa buri kayak app. Oke, high aja langsungnya volumenya atau penuhin goblok mental bajrads. Kontrol. Wok, aduh run bisa berlari anjing, bisa berlari. Artinya kalau bisa berlari kita akan dikejar-kejar anak-anak anjing ya. Flashlight ada center gaming. Center gaming. Senteru gamingu. Oke, langsung kita aja mulai game Down Beneath. Start game. Ah, continue anjing, bisa di-save dong. Wah, gamenya panjang anjing, masa ada part 2-nya gitu. Kayak babik. New game aja, start new game. Ya, banyak bacot anjing. Banyak pertanyaan gamenya tinggal jelas. Wah anjing, tanpa ada cerita mendadak masuk ruangan. Oh anjing, grafiknya bagus banget bangsat. Keramik-keramiknya tuh ini marmer Siska Hall ya. Gambar apa ini? Aduh anjing, gak jelas ini. Kurang brightness. Brightness Monica ya. Ah, tunggu ya. Tunggu tuh atuh gua ini brightness dulu dah gua tuh. Ketakutan. Enggak sih, enggak takut sih. Gua enggak pernah takut main game ginian. Apaan sih game ini? Tai anjing. Nah, ini teh anjing. Ah. Oh, ini adalah ratu. Ratu Elizabeth ya. Enggak tahu siapa ini. Mana gua kenal gitu. Oke, kita tiba-tiba ada di kamar berlumuran darah dan kita ada di kasur, tapi meja, bukan kasur ya. Ada kursi goyang, kursi roda, interak. How did I end up? Oh, jadi ceritanya kita tuh diculik oleh orang tidak dikenal. Paku goblok. Fix musuhnya kuntil anak ya, ditusuk kepalanya langsung berubah menjadi peju ya. A box of string. Oh, string bukan paku, goblok. Suntikan gitu. Suntikan. Papalip. Aduh anjing, males gini, gue gak mau maju anjing. Gak mau maju. Aduh, ada dua opennya. Door is locked. Oh, locked channel. Aduh, merah-merah gitu. Merah-merah darah janda. Wah. Kebiasaannya kenapa gue gak ngerti setiap game horror itu gak ada pantulan kaca gitu. Apakah susah loadingnya? Kalian yang bisa buat game tolong komen di bawah ya, kepada Adit tuh, Aditya tuh bisa dia buat game. Coba apakah babi. Oke, menemukan kunci dalam bathtub ya. Gua agak nggak normal, nggak susah ngomongnya kalau deg-degan gini teh anjing. Oke, boker dulu tuh ngap. Tutup dulu tuh ya. Wah, sendirian. Ya, mana ada gitu kalau wah cing. Paket goblok itu lukisannya anjing. Itu siapa? Ih, mengagetkan gitu, mengejutkan. Kok gelap? Gak ada senter gitu. Anjing gelap banget maksud. Babi. Wah anjing males ih. Udahan aja, jadi segitu aja. Subscribe, share. Mengejutkan gitu. Ini kenapa sih ada is this a red body? Anjing. Pura-pura gak tahu gitu. Ya jelas lah anjing, apalagi coba. Kepala-kepala terbalik gini anjing, ini mah euy. Kita di rumah persembahan periblisan dunia. Aduh gelap gini ih. Gak suka gua. Ai. Kanan kiri bangsat. Kita ambil jalan setan ya, jalan kiri. Oh, males gini anjing, lorong. Lorong ke lorong ke anjing. Lebay goblok, apa sih gua teh? Ah anjing, sempit gini jalannya, kesel anjing.
Apa sih ini teh? Sosokan mau kayak outlet gitu. Oh ini apa? Center box. Alah. Senturu Gamingu. Senturu Gaming. Anjing cerah gini bangsat. Cerah parah anjing. Aduh anjing males tuh. Gua paling males udah game horror senternya tuh telat sama gerak badannya tuh. Telat anjing. Enggak bisa ada Doris Blochen. Blochen. Terus kemana anjing udah dapat senter gini teh? Anak Ebon. Ebon. Ebs Goods. Atulah anjing. Kenapa sih ada desan-desan yang mati kuda saya? Oke, Brads, sekarang kita ada di Brads. Anjing ke. Ah, malas anjing kok jadi gelap. Kayak ada merah-merah itu. Kelihatan enggak sih merah-merah gitu? Tuh. Gitu-gitu palanya anjing. Tuh. Anjing malas maju bangsat. Malas ku aing majuin anjing. Oh, di balik jeruji besi ya. Tuh anjing geuleuh anjing naon sih? Tuh. Anjing mengerikan gini. Jadi ini hantunya. Anjay. Kayak orang tolol anjing. Naon ah. Nggak jelas, udah. Skip aja, kita mah gas kui hantam. Ini mah yang tadi anjing. Kemana tuh, gue mah takut ada si itu anjing, si leher patah bangsat. Leher patah-patah. Wah, kanan gue nih si leher. Patah-patah. Wah anjing, bukannya di sini tadi teh si leher. Lehero entot tuh dia lekuli. Wah anjing, bener-bener ih. Ngebalik ada nih anjing. Tiba-tiba gitu ngebalik ada nih anjing. Wah merinding parah gini anjing. Deg-degan edan. Deg-degan pecah. Tutup ah anjingnya gak jelas. Game kecil tapi kok mengerikan. Anak babi. Checkpoint. Facility cena. Di mana sih ini teh enggak jelas ceritanya, enggak ada ceritanya, enggak ada anjingnya, enggak ada bangsatnya, ebolnya. Mana senter aku? Oh ini. Ini senter aku. Kalau kayak gini mah gua enggak terlalu takut ya karena pinggir-pinggirannya dindingnya warna putih gitu, aman. Terlihat game ini sangat aman. Oke, kita langsung gas aja ke atas. Gua udah tahu ini mah. Terus nanti gua ketemu cewek namanya Asuna, terus kita menikah. Ini apa? Entrek. Apa ini teh anjing? Intrek apa coba ah enggak mau ah gua mah tombol membuka si monster gua tahu anjing. Enggak jelas. Aduh anjing tolonglah. Gua paling malas udah main game horror sih. Kenapa sih kalian banyak yang minta gua main game horror? Goblok. Push the butang. Oh itu ketutup anjing. Itu kebuka, itu ketutup. Oke, yang ini kebuka ya. Kita langsung gas aja teman. Kita yang ke tengah. Aduh sprint to. Ih goblok gak bisa anjing. Lihat atuh keblok gini ih. Cukat deh anjing. Suka tolol anak netet tolol. Netet tolol. Tolol des karena anak tawamu sendiri nani. Berarti kita pecet aja ya sekali lagi supaya yang pintu yang berdarah itu kebuka. Terus kita yang ngomong apa sih anjing. Iya ya push the button. Push the butang. Oke, yang ini buka boy. Aduh anjing, yang ini ada darah-darahnya gitu bikin males anjing. Terus lampunya teh kedap-kedip nge kok mendadak gelap anjing. Mendadak gelap ya. Oke, kita santai aja pelan-pelan santai. Kita harus ambil nafas. Anton. Oke, sudah mengambil nafas kita langsung maju aja gitu. Berlari, alangkah idahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Oke. Anjing, ini pasti kurang gelap anjing, kurang gelap. Gelap banget bangsat. Aduh downstairs anjing. Bawah tanah gitu. Enggak ada suaranya anjing. Bawah tanah. Goblok tolol, gua kaget apa sih anjing?
lebay gitu Reza teh kaget sama bayangan gitu. Bayangan Ebul. Kok enggak ada suaranya anjing? Ngebug ini mah anjing. Ini mah ngebug gitu. Ini mah ngebug. Ngebug gitu ini enggak ada suaranya anjing. Tuh tuh ini ngebug ini ngebug ini ngebug. Kita restart ya. Tuh, restart aja enggak bisa ini mah ngebug enggak jelas. Ya kalau ngebug wajar ya, kita kan gamenya horor kecil dan aneh, nasi anehnya ini anjing yang bikin ngebug. Main menu aja enggak bisa, goblok. Resha. Resume aja. Ada suaranya tapi suara senter. Suara jejak kakinya enggak ada. Eh, iya blok-blok goblok. Blok-blok-blok goblok. Pintunya keblok goblok. Bikin males anjing. Bikin kaget goblok gua. Majuin enggak ya? Majuin enggak ya? Pajukan bang. Enggak jelas anjing. Tutup dulu ah goblok. Aduh, masa gua sekamar sama ini anjing? Jelas. A box of seringge. Seringge anjing, ini gua mencet ini mendadak-gerak nih goblok. Goblok gede skana full lever cenah. Hilang anjing, enggak lucu goblok. Kok udah bener aku buka ini pintu anjing? Gak jelas itu. Gak suka anjing, ih. Gak jelas anjing. Iya, blok, ih. Anjing parah gini deg-degannya teh pecah ini mah. Pecah anjing. Pecah. Deg-degannya teh pecah. Pecah peju. Mendadak jantungan gitu ya anjing. Deg-degan goblok. Ih, gak bisa pencet restart gitu. Ngebug bullshit anjing. Ngebug. Anak babi. Ngebug anjing. Goblok. Gak bisa restart. Eh, ini developernya ngebug nih anjing. Ah udah cabut gua aing. Oke kita continue aja ya. Kita ulang ya. Terkejut gitu sama. Itu larinya benar-benar cepet banget anjing, gak ada otak goblok. Continue lah. Cepet banget anjing. The flash anjing, flash harnessing slasher. Oh dari sini lagi ya. Tuh kan ini ada kan jejak kakinya tuh. Ini tuh gak ngebug anjing. Tadi tuh ngebug gak ada suara jejak kaki ebolnya. Udah tahu di sini gak ada degan lah. Bacot banget anjing. Ah persan tadi jalannya gak kayak gini. Oh sama. Parno gitu gue tanya. Oh iya sama-sama, gue parnoan gak jelas anjing. Nah ini nih. Wah, ebol. Ebol kamu. Iya. Wah, hilang bangsat. Oke, kita di sini dikejar-kejar oleh anak babi ya. Aduh, goblok, nyangkut. Larinya kenceng banget, kita gak boleh lihat ke belakang loh anjing. Atau kita berlari mundur gitu. Berlari mundur. Ah, deg-degan anjing. Anjing. Ah, kita terjebak bangsat. Terjebak anjing, salah jalan. Salah jalan anjing. Oh, bisa restart. Tadi memang ngebug ya. Ya dari sini lagi anjing sama. Kita salah jalan ya, berarti bukan ke sana. Ya kemana atuh anjing? Ini mah lama ah gamenya ah, enggak seru anjing ah. Entote ah. Oke, berarti kita larinya ke kanan ya. Atau kemana sih gue nggak tahu gitu, atau kesini kita samperin. Masa iya samperin anjing. Lari lama. Jadi kita ke kanan brads. Nah. Salah anjing. Eh,
Kesel banget anjay. Kemana? Kanan salah, kiri salah. Ulang lagi, gua recording ini panas sampai kayak si iblis nih, capek gua. Oh ini di sini mungkin teman, ini adalah clue, lihat tuh. Kita ada di sana, terus kita anak bangsa. Bingung anjing, kita di mana gitu. Kalau main game horror tuh kita harus pintar ya. Ini tuh oh iya kita tuh di situ terus anak anjing ya. Yang mana gua tahu ya. Kita lurus kiri terus kanan. Oh, kita di situ. Apa sih gua setahu gini bacot anjing. Udahlah kita coba eksperimen bullshit aja ini. Siapkan mental kali atau lewat pintu ini ya. Iya gak sih, kita langsung ke pintu ini pas dipencet belnya bullshit anak anjing. Pusing anjing. Langsung gas aja lah goblok. Mana lihat dulu. Monsternya tolol anjing. Tolol ke. Oh, ini ada dua jalan. Ah. Temu jalan. Oh, ke sini. Wah, kita cerdas parah anjing. Salah jalan harusnya ke sana anjing. Oh. Capek anjing. Checkpointnya tuh kejauhan anjing. Kayak babi, tahu enggak checkpointnya tuh kayak babi. Nah, ini tuh di mana sih? Kita tuh kemana? Kita tuh di mana gitu? Ih, astaga. Atau anak anjing gitu kan bingung ya. Karena setiap manusia itu perlu yang namanya penjelasan secara ilmiah. Gua ngomong apaan sih anjing, gua kayak mabok goblok. Pull the lever. Dikejar anak babi. Ih, cabut bangsa. Kanan. Oke. Belakang gua. Larinya kenceng banget anjing ini. Larinya kenceng banget anjing monsternya. Wah, bener gua. Gua bener anjing. Ke belakang gua. Pocong. Depan. Loket anjing. Iya, you should depend. Cerdas parah Reja teh anjing. Insting survivalnya teh emang gila gua teh. Karena gua tuh pendaki gunung gitu. Insting survival. Udah tahu gitu kanan yang benar, kiri yang salah anjing. Reja. Wah, bisa dilawan ini musuhnya, bisa dilawan crowbar. Langsung cepet gitu, langsung gercep-cep. Ada kotak fan. Anjing, langsung masuk. Cuma kalau orang biasa main panik. Kemana? Kuncinya? Wah, pintunya tertutup. Untung Reja gitu, karena cerdas. Parah, otak gua teh encer IQ 70 juta lah anjing. Ini liat, bool pengantin. Tuh ah, kemana anjing? Naon tiba-tiba. Kenapa mendadak ngobrolin bool pengantin? Oh, bisa balik lagi nggak? I don't want to go back. Lemah, mental lemah anjing, bukan baja. Iya. You remove the planks. Oh, anjing, mendadak ada ini mah goblok, enggak jelas. Wah, ini kebuka anak babi nih. Santai. Musuhnya tuh cepet anjing larinya tuh. Kayak babi anjing. Tunggu santai. Gua takutnya dari depan mendadak menyergap gitu. Nih belok ada nih anjing. Tolonglah, gue harus membahagiakan diri gue. Wah anjing, males sih. Apa bedanya gue main sama Slendrina anjing kalau lorong gini mah? Slendrina, bicis anjing. Bicis anak asal, lari goblok. Mental baja mah berlari. Kita menemukan pintu kemenangan. Table pintu kemenangan. Oke, back to facility. Udah selesai segitu aja. Terima kasih banyak ya orang. Gimana lanjut aja nih? Lanjut nggak? Coba komen di bawah. Gua tunggu lanjut atau enggak ya. Ini kan bukan live stream Reja. Goblok Reja. Tolol dipelihara ya. Oke, kita langsung gas aja. Back to facility. Cenah. Oh, kita dapat crowbar. Kita sudah bisa
membuka pintu yang terlarang. Oh, kita langsung ke atas. Tiba-tiba ada pocong anjing main ini main mesin bangsa. Tolonglah anjing, nggak jelas. Ah, ini kebuka nih, sebelah kiri kebuka, ada nih si monster nih, tolol nih. Ada nih anjing. Oh, nggak ada. Tidak ada. Eh, atau balik dulu ya, kita kan udah punya crowbar ya, kita bisa menghancurkan kayu-kayu bullshit. Atau kita langsung sana. Kayaknya kita harus balik dulu deh. Kita balik lagi menghancurkan kayu-kayu bullshit. Pintu-pintu yang ter ini gitu terebol. Oke, ini game-nya teka-teki kan. Gua takut ada lagi nih anjing. Wah, anjing lebay buka pintunya tuh. Kalau ada si leher, kalau ada si leher patah anjing, si leher sengklek, gua udahan anjing. Enggak kuat gua. Tidak ada siapa-siapa. Kok mendadak merah gini anjing? Perasaan tadi gak merah gini. Anak ebon. Atau cuma perasaan gua aja? Atau anak anjing? Nah, kesini maksud gua nih. Balik lagi. Eh bukan, goblok, bukan ruangan yang ini. Salah-salah, ini yang waktu kita dapetin center ya. Oh ini nih. Aduh, degan gini anjing, gua gak enak anjing. Gak jelas anjing. Campur aduk gitu. Nah ini goblok maksud gua. You remove the planks. Apa sih anjing yang berdiri-berdiri gitu teh, gak jelas anjing. Hah? Itu teh apa? Ah anjing. Ah. Goblok, mendadak hilang itu kan, mendadak hilang anjing. Terus esensinya kita ke ruangan ini apa? Kirain gua ngambil kunci apa gitu, nggak jelas anjing, malah memanggil roh, mengambil roh anjing, nggak jelas lah, cabut dulu. Anjing ini mah mendadak ada gerak si leher sengklek anjing, nggak jelas. Si leher sengklek, si sengklek leher patah. Just no one. Pintu kemenangan. Enggak jelas anjing. Terus apa esensinya gua ke ruangan itu, goblok? Tolol gitu anjing. Wah, ini game-nya lama anjing. Game-nya teh lama, bangsat. Bukan game horor kecil dan aneh ini mah. Game horor besar dan aneh anjing. Oke, wow, ini campur aduk ya. Deg-degan anjing. Eh, nyangkut. Goblok nyangkut anjing. Oke, kita langsung aja ke inilah tanpa banyak bacot. Open the fucking door. Facility apa ini anjing? Lebay anjing. Gelap anjing, mendadak gelap. Oke, santai, pelan-pelan. Di sini kita harus bermain otak dan aduh, lorong lagi anjing, bermain dengan lorong paling males gua anjing. Ya bercabang lagi anjing. Cabut. Goblok. You remove the planks. Ada nih anjing. Oh, enggak ada. Apa lagi ini, goblok? Oh, ini tuh jalan. Oh, jadi kita harus ke kanan itu tuh. Kanan anjing. Oh, anjing ini game-nya panjang banget. Goblok, gede sana. Kita berarti harus kesini cenah. Si leher patah. Ah, the door locker other side. Anjing lah. Parah, gini deg-degan teh pecah anjing. Semua aja lock anjing, tolol. Game bodoh. Oke, lampu warna-warni anjing. Berdisco. Beranjing, ini apa coba ini? Terus tombolnya di mana? Tombolnya teh di mana? Udah kita lari-lari aja lah, gua mah mental baja anjing, ngapain gitu-gitu. Tuh udah pintunya teh kekunci-kunci-kunci gitu. Aku teh nggak suka sebenarnya kekunci-kunci-kunci gitu. Semuanya tuh kalau oh ini tombol anjing, ini masih.
buka. Ada suaranya anjing. Wah, aing goblok. Wah. Ke belakang gua anjing. God bless me. God bless me. Sini ke sini ke sini. God bless me. Oke okay, oke okay, loket loket lah bacot anjing. God bless me God. God. Pull lever kuaing. Terus apa yang berubah? Enggak ada yang berubah pull lever. Oke okay lah segitu aja gamenya. Ya ini enggak gua tuh ini enggak bisa diselesain langsung karena apa? Karena gua direcord di HP dan HP gua cuman berapa giga anjing. Jadi terima kasih udah nonton, like, subscribe. Kalau misalnya emang ada yang pengen part 2-nya, kalian komen aja di bawah part 2 ya. Gua bakal lihat komen kalian, banyak yang part 2. Ini bikin emosi anjing, HP gua panas. Dan ya gitulah, gak bisa anjing. Ya terima kasih pokoknya. Like, subscribe, share.